Kartini Martha Atmaja, ibu Baim Wong, meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ibu Baim Wong bolak-balik rumah sakit karena diabetes. Kartini Martha Atmaja, ibu Baim Wong, meninggal dunia. Hal ini tentu meninggalkan pukulan besar untuk keluarga Baim Wong dan istri Paula Verhoeven. Diungkap pihak keluarga, ibu Baim lama mengidap diabetes. Beliau juga sudah sering bolak-balik ke rumah sakit. Ibu meninggal jam 22 lewat 10 kalau nggak salah. Sempat dibawa ke rumah sakit, memang sakitnya sudah lama, meninggalnya di rumah. Ungkap Winda, kerabat keluarga, saat ditemui di rumah duka, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sesuai permintaan almarhumah dan rembukan, pihak keluarga, ibu Baim Wong akan dimakamkan di kampung halamannya Purwakarta. Baim dan Paula sendiri pagi ini mengantarkan keberangkatan jenazah. Kabar duka ibu Baim Wong meninggal ini pertama kali disampaikan oleh salah seorang sahabat Baim Wong, Sultan Jurgi, di Instagram. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, ibunda, orang tua dari sahabat kami, Baim Wong. Kartini Martha Atmaja binti Sahir Martha Atmaja, Jumat 6 Maret 2020. Mohon dibukakan pintu maaf, insya Allah almarhumah husnul khotimah, tulis Sultan Jurgi sambil mengunggah foto bareng Baim dan almarhumah. Semoga ibu Baim Wong diterima di sisinya. Amin.